bagus, lebih seneng. Sayang gitu aja. Kaget. Halo guys, ini saya lagi sama Pak Tri, ada Mbak Ira di belakang. Hai guys. Ada Suudi, mana Suudi? Halo guys. Kami mau keliling ke beberapa titik pusat keramaian di Banyuwangi untuk menanyakan. Pusat keramaian di Banyuwangi untuk menanyakan, bukan menanyakan, lebih ke mendengar bagaimana suara masyarakat Banyuwangi pasca mundur. Entah mundur, entah ini baru isu. Sampai saat ini baru isu aja deh, isu mundurnya Pak Anas dari bursa pencalonan Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, mau lihat hasilnya seperti apa, kita jalan-jalan dulu. Ini dia. Iya. Boom. Iya, kebetulan udah tahu. Kalau rencana sudah harus sering baca di koran. Ya dengar dari televisi. Dari televisi itu saya kan mengikuti terus. Dari, iya. Tahunya dari mana, Mbak? Dari televisi. Belum. Belum. Ya ini baru dengar sama Mas ini. Baru aja buka di HP, baru aja kok gini, apa alasannya, apa kok bisa mundur gitu? Sudah tahu. Ya harus maju. Kaget. Iya, kenapa kok Pak Anas, kenapa kok mundur, mengundurkan diri jadi wakil gubernur? Bagus, lebih seneng karena mungkin Banyuwangi lebih, mungkin kedepannya bagus itu. Saya kaget mas, loh kok bisa mundur? Oh, ya jadi, kalau saya ya sayang Pak Anas bisa mundur, ya sayang juga. Ya terserah Pak Anas ya, kalau gitu kan sama baiknya. Jadi apa, wakil bupati ya baik, jadi bupati ya baik. Oh, wakil gubernur ya baik, jadi bupati ya baik. Pak Anas nggak ada cacat kan? Oh, yang dulu-dulu kan terkena. Tapi nanti terkena. Wakil gubernur atau Pak Anas jadi bupati Banyuwangi? Gubernur. Kenapa? Ya biar tambah maju. Apanya yang tambah maju? Kota Banyuwangi. Menurut saya sih pengennya jadi bupati aja biar Banyuwangi tambah indah, asri, terus bagus. Oh gitu. Kenapa? Ya Banyuwangi, andai kata Pak Anas naik, Banyuwangi kita terangkat gitu. Ya gitu aja, gimana terus cara, ya gitu tuh yang di atas. Antara rakyat biasanya gitu aja. Sayang gitu aja. Gitu. Sebenarnya sih setujunya lebih maju ke Jawa Timur ya, ya Mas ya. Karena apa? Ya karena, apa ya, kalau Pak Anas jadi lebih tinggi kayak jadi wakil apa gubernur itu kan, dia pasti malah bisa jadiin Jawa Timur juga yang kayak Banyuwangi, bikin bagus Banyuwangi, kayak bikin Jawa Timur lebih bagus kayak Banyuwangi gitu. Eh kalau selesai itu kan sudah nggak jadi lagi, ya. Nanti lahir. Bahkan pengennya lanjut lagi. Iya itu, maunya begitu, mau lanjut gitu, karena saya lihat pembangunan sudah mulai maju di mana-mana, sudah mulai bagus gitu. Ya kan ada wakilnya mas, nanti kan berlanjut. Nanti kan berlanjut. Maju mundur, maju mundur, maju mundur.